Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Dr. Loga Bala Mohan, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Haitamin, Naib Presiden Kanan Perbadanan, Naib-Naib Presiden, Datuk-Datuk Ketua Jabatan Tan Sri Abdul Razak Latif, Datuk-Datuk Ambassador, jemputan warga Perbadanan Putrajaya dan media yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya, marilah kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya juga kita dapat bersama-sama di majlis yang bersejarah pada pagi ini, iaitu pelancaran logo baru Perbadanan Putrajaya. Saya bagi pihak Perbadanan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Loga Bala Mohan, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, walaupun sibuk dengan tugas-tugas harian, dapat meluangkan masa dan sudi hadir pada majlis yang sungguh bermakna, bukan sahaja kepada Perbadanan Putrajaya tapi juga kepada Putrajaya dan negara. Amnya. Pelancaran logo baru Perbadanan Putrajaya memberikan signifikan bukan sahaja kepada Perbadanan Putrajaya tetapi juga kepada Putrajaya sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Banyak kekeliruan tentang logo yang sebelumnya mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, logo yang ada itu direka oleh orang yang sama. Jadi logo Perbadanan Putrajaya dan logo Putrajaya Holding hampir-hampir serupa. Dan pada masa itu juga, Presiden Perbadanan Putrajaya dan juga orang yang lead Putrajaya Holding adalah orang yang sama. Ya Allah, Allahyarham Tun Azizan. Jadi cukup banyak confusion. Apabila saya dipanggil oleh PM untuk dilantik sebagai Presiden Perbadanan Putrajaya, saya pun diberitahu sebagai pengerusi Putrajaya Holding. Dua hari, tiga hari selepas saya mengambil alih jawatan Presiden Perbadanan Putrajaya di majlis berbuka puasa di PICC yang dihadiri oleh Tan Sri Mohidin Yang Maha Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita, dia pun mengumumkan saya kehadiran Tan Sri Asih sebagai pengerusi pengerusi Putrajaya Holding. Pada masa perasmian persidangan polis dan exhibition polis 2-3 hari yang lepas pun, Tan Sri Abu Bakar Jamal pun menyebut saya sebagai pengerusi Putrajaya Holding. Dan hari Jumaat yang lepas, di satu majlis, Speaker Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar pun memanggil saya sebagai Presiden Putrajaya Holding. Jadi harus diambil langkah-langkah antara punca-punca yang menyebabkan juga kita kena buat perubahan dalam perkara ini. Kekeliruan ini memang dirasai dan saya kira warga Putrajaya sendiri pun tak berapa jelas tentang peranan yang dimainkan oleh Perbadanan dan juga peranan yang dimainkan oleh developer kita, iaitu Putrajaya Holding. Dalam beberapa bulan pertama saya memikul amanah sebagai Presiden Perbadanan Putrajaya, saya memfokuskan kepada isu-isu asas seperti aspek kebersihan, termasuk kebersihan tandas, kebersihan restoran, penyelenggaraan, tempat letak kereta, papan tanda dan sebagainya. Walaupun isu ini
telah banyak diatasi tapi boleh masih belum sempurna dan kita akan terus memperbaiki. Kini Perbadan Putrajaya bersedia untuk melangkah lebih banyak, melaksanakan lebih banyak program-program berinovasi selaras dengan hasrat kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri untuk menjadikan Putrajaya ini sebagai sebuah bandar contoh dalam segala aspek, bukan sahaja dalam negara tetapi di peringkat antarabangsa. Ke arah itu, sebagai satu strategi, Perbadanan Putrajaya telah bekerjasama dengan Lim Kok Wai University of Creative Technology, iaitu sebuah universiti yang terkenal di peringkat antarabangsa dengan berbagai pengiktirafan di peringkat dunia sebagai rakan inovasi kepada Perbadanan Putrajaya. Dengan kerjasama Lim Kok Wai University, Perbadanan Putrajaya telah mewujudkan laman web Putrajaya yang telah dilancarkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri KSN, di mana laman web ini telah mendapat pengiktirafan antarabangsa dengan memperolehi 8 anugerah Interactive Media Award yang berpengkalan di New York, Amerika Syarikat. Anugerah-anugerah itu ialah Best Class in Government, Best Class in Arts and Sculpture, Gold Award, Communicator Award kategori Visual Appeal, Gold Communication Award kategori Travel and Tourism, Silver Award untuk Communicator Award kategori Branding, Silver Award Communicator Award kategori Corporate Communication, Silver Award lagi Communicator Award in core kategori Community, and also Silver Award Communicator Award kategori Homepage. Dan semalam saya pula di SMS oleh Tan Sri Lim Kok Wai bahawa web kita ini juga memenangi hadiah terakhir sebagai Best Information Service Award. Jadi all together 9 award yang kita dapat daripada web yang kita buat, hasil kita bekerjasama dengan Lim Kok Wai University untuk mempromotkan Putrajaya. Berbagai program juga dilaksanakan oleh Perbadanan pada tahun ini juga telah berjaya mendapat berbagai pengiktirafan, termasuklah Malaysian Book of Record, antaranya bagi penganjuran Floria Putrajaya 2013 baru-baru hari itu, dan juga Pertanding Ngebunga Api Antarabangsa Putrajaya 2013 yang baru berakhir kemarin. Selain daripada itu juga, Perbadanan Putrajaya telah menerima sebanyak 5 Honor Award dalam Malaysia Landscape Architecture Award bagi berbagai kategori. Pengiktirafan dan anugerah yang diterima ini sememangnya amat bermakna dan penting selaras ke arah menjadikan Putrajaya sebagai bandar contoh. Namun saya sering mengingatkan pegawai-pegawai saya agar setiap anugerah yang hendak disertai perlulah dipastikan bahawa Perbadan Putrajaya atau Putrajaya boleh mendapat anugerah gold atau anugerah utama bagi menjaga imej Putrajaya sebagai bandar contoh, bukan sahaja di peringkat tempatan tetapi di peringkat antarabangsa. Sekiranya masih ragu-ragu sama ada boleh mendapat anugerah utama atau tidak, bermakna masih terdapat perkara-perkara yang harus diperbaiki dan dipertingkatkan lagi. Para hadirin sekalian, logo baru Perbadanan Putrajaya yang akan dilancarkan ini bukan setakat bertukar logo yang lama kepada yang baru. Sebaliknya, ia mempunyai makna serta membawa imej dan identiti yang lebih jelas bukan saja kepada Perbadanan Putrajaya tetapi juga kepada Putrajaya. Antara lain, logo baru ini menggambarkan imej dan identiti Perbadanan Putrajaya adalah selari dengan imej dan identiti Putrajaya sebagai sebuah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Secara langsung, logo baru ini juga menjadi city logo bagi menaikkan lagi imej Putrajaya khususnya di kalangan pelancong dan pelawat luar negara. Dalam hal ini, saya mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan kepada pihak Lim Kok Wai University, khususnya Tan Sri Profesor Dr. Lim Kok Wai,
atas kerjasama yang telah diberikan dalam menghasilkan logo baru Perbadan Putrajaya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang sentiasa bersama dengan Perbadan Putrajaya dalam memperkenalkan penggunaan logo baru Perbadan Putrajaya ini kepada masyarakat, sekaligus membantu dalam menaikkan imej Putrajaya. Kepada warga Perbadan Putrajaya, saya merayu agar kita bersama-sama menjadikan logo baru ini sebagai simbol aspirasi dan transformasi Perbadan Putrajaya dalam menghadapi cabaran masa hadapan ke arah mencipta lebih banyak lagi kecemerlangan. Terima kasih juga kepada hadirin yang terlibat sama dalam penganjuran majlis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia, Tan Sri Datuk Sri.